Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Somed 8910. Kali ini saya akan membacakan kabar mantan Leo. Saya cari kartunya dulu ya, saya shuffle dulu ya. Nanti kalau sudah ada hasilnya saya tampilkan dan saya bacakan. Oke, saya sudah dapat 10 kartu ya. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Leo, ini tuh berlaku kapan saja ya. Ketika Leo mengklik video ini, berarti Leo sedang mencari tahu mantan, kabar mantannya. Kita cek satu-satu. Dari kartu pertama ada Two of Swords kan, yang Anda lihat di sini ya. Dia tuh lagi bingung ya. Ya, dia bingung karena separuh perasaannya masih ada di kamu dan separuh perasaannya lagi di bawah ya. Jadi dia ini berada di antara dua pilihan. Berapa dari kalian ya? Beberapa dari kalian, mantan kalian ini sedang ya, dia terbebani ya. Dia seperti merasa terbeban karena terlepas dari hubungan ini, dia menjadi bingung ya, dia merasa berat ya untuk melupakan kamu ya. Ya, beberapa dari kalian mungkin karena tidak sanggup lama-lama juga dalam kesendiriannya, dia sudah menjalin komitmen dengan yang lain ya. Mungkin beberapa dari kalian punya pasangan ini yang lebih muda ya. Jadi dia memang masih ingin mencari-cari masih ingin merasakan yang namanya cinta gitu. Masih ingin berkelana gitu dia ini ya. Tetapi di sini ya, sebenarnya dia sedang apa ya, seperti dia ingin menguji diri dia ya, bahwa karena dia merasa kenapa ya harus terjadi perpisahan kamu dengan dia itu ya. Jadi di sini dia ingin mencari apa ya, kayak berkelana gitu, mau mencari pasangan baru, masih mau rasa-rasa gitu, maksudnya masih mencari pengalaman gitu dalam percintaan tuh. Dia mau supaya dia tuh lebih berkepengalaman gitu, supaya karena dia masih anak-anak ya, pikirannya masih childish ya. Jadi beberapa dari kalian, dia sedang belajar berkomitmen gitu ya, supaya nggak dianggap kekanak-kanakan lagi ya. Dia mencari hubungan dengan ya di beberapa tempat gitu ya, maksudnya tidak satu aja dia ini ya. Jadi di mana dia merasa nyaman, di situ dia menjalani hubungan untuk belajar. Maksudnya dia masih ingin merasakan bagaimana ya berhubungan serius itu kayak gimana, saya harus bersikap gitu ya. Sepertinya dia lagi ingin mendewasakan diri gitu ya. Belajar membuat pasangan nyaman itu gimana gitu ya. Ya.
Tapi di samping itu dia masih menunggu kabar dari kamu, ya. Dia masih mungkin dengan kamu, dia bingung gitu. Mungkin ada ketidakcocokan antara kamu dengan dia, ya. Jadi dia pergi gitu aja untuk mencari, menguji diri dia gitu ya, sebelum dia kembali ke kamu. Namun di sini karena dia masih childish ya, dia itu masih beberapa dari kalian tuh, mereka tuh makin mereka mendapatkan kedewasaan diri, mereka makin apa? Nahan gengsi gitu ya. Jadi dia tuh ngarap banget kalau kamu tuh yang hubungi dia gitu ya. Ya. Intinya tuh dia pingin happy-happy aja gitu. Tapi ya, beberapa dari kalian tuh ya, kalau sampai kalian menghubungi dia duluan, cepat banget tuh dia datang ke kamu, karena ya memang kamu yang dia cari, memang kamu yang nyambung, memang karena kamulah dia mencari, menjelajahi hubungan kemana-mana, tapi hatinya nggak berpindah gitu ya. Ketika dia sudah mulai mulai memahami ya cara dalam apa menjalin hubungan yang baik itu gimana, dia menunggu kabar kamu ya. Dia berharap kalau kamu menghubungi dia ya, kalau sampai kamu menghubungi dia ya, itu dia happy banget ya. Beberapa dari kalian bahkan dia akan datang ya, dia akan datang untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu ya. Kemudian di sini ya, beberapa dari kalian dia sering bermimpi tentang kalian juga. Dia masih belum bisa move on ya. Dan di sini di Page of Cups ya, dia masih berharap ya, dia menunggu kabar kamu ya. Masih bertanya-tanya ya, bahkan di The Magician ya, saya melihat di sini beberapa dari kalian ya. Iya seperti itu dia. Makin bertambah pengalaman dia, dia makin siap untuk datang ke kamu, ya. Sepertinya orang ini play ya, player ya. Aduh, ya beberapa dari kalian ini menghadapi player nih ya. Ya dia gengsi ya, tapi dia ngarep gitu. Dia nggak segan-segan datang lagi ke kamu kalau kamu mengabari dia gitu ya. Jadi walaupun orang ini tuh selalu mengadakan dua pilihan dia ya. Oke, dia memang dia tertariknya sama kamu, kalaupun dia menjalin hubungan komitmen dengan kamu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau dia keluar ketemu sama seseorang di luar sana, dia akan menjalin komitmen lagi itu ya. Orang ini kayaknya masih mencari jati diri ya, dia masih bingung nih ya. Masih banyak yang ingin dia rasakan, masih ingin banyak yang ingin dia capai gitu. Karena the bottom of the deck-nya ada Seven of Cups ya. Masih banyak yang dia kejar, masih banyak yang dia inginkan. Oke. Sekian dulu ya pembacaan saya untuk kabar mantan Leo ya. Semoga ini memberi menginformasi ya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.